hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit X mendekati tak hingga kotangan 1 per 3X per kosekan 2 per X sama dengan titik-titik-titik. Oke, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diselesaikan dengan cara mengubah bentuk limit X mendekati tak hingga menjadi limit Y mendekati 0. Kita misalkan 1 per X sama dengan Y. X sama dengan 1 per Y. Maka, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi limit Y mendekati 0 kotangen 1 per 3Y per kosekan 2Y sama dengan 2 per 1 per 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ini dia jawabannya. Rumus limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus pertama, limit Y mendekati 0, kotangen AY per kosekan BY sama dengan B per A. Jawabannya adalah yang E. 6. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!